Masih dari Kota Singkawang, pemirsa, PHRI Kota Singkawang memperkirakan jelang tahun baru tingkat hunian hotel mencapai 100%. Meningkatnya reservasi hotel diperkirakan terjadi karena banyak event yang digelar di Kota Singkawang. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Singkawang, Mulyadi Kamal, mengatakan khusus untuk hotel secara pribadi, jumlah booking reservasi kamar di hotel mencapai 60% dan dimungkinkan akan terus meningkat. Karena itu, dirinya memperkirakan menjelang tahun baru, tingkat hunian hotel di Kota Singkawang bisa mencapai 100%. Sebab untuk liburan Natal kemarin saja, mencapai sekitar 60%. Mulyadi menjelaskan jumlah reservasi kamar hotel terus meningkat setiap tahunnya. Untuk saat ini, jumlah hotel di Singkawang bertambah menjadi 38 hotel, dan untuk restoran menjadi 67 unit. Yang datang ke Kota Singkawang, kalau kita lihat apalagi pertambahan hotel yang ada di Kota Singkawang sekitar 38 hotel dan 67 restoran yang ada di Kota Singkawang. Waktu Natal 60%. Kalau untuk tahun baru saya rasa mungkin bisa melonjak 100%. Untuk bookingan kalau secara pribadi hotel saya sendiri mungkin anggota-anggota PRI sekitar 75% sudah bookingan untuk tahun baru. Meningkatnya reservasi kamar di Hotel Singkawang diperkirakan terjadi karena banyak event yang digelar. Di antaranya Festival Seni Budaya dan tambah lagi event Cap Gome yang akan menyusul awal tahun depan. Dari Kota Singkawang, Hendra Pontipi memberitakan.